Ini adalah proses persiapan Latisha untuk syuting mengikuti perlombaan lomba bercerita tingkat nasional. Nama lengkapnya siapa? Latisha Arwajosi. Latisha Arwajosi. Latisha Arwajosi. Arwajosi. Kelas berapa sekarang? Kelas 4. Kelas 4. SD berapa? 001 Tarempa. 001 Tarempa. Adik-beradik ada berapa? Adik-beradik ada berapa? Ada satu. Adik ada satu. Siapa nama adik? Kodira Arwajosi. Umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Ini kemarin waktu dapat pengumuman juara 1 lomba bercerita tingkat provinsi Kepri, bagaimana rasanya? Perasaannya? Senang. Senang. Senang ya. Dapat kabarnya dari siapa? Dari ayah. Dari ayah. Ayah ngasih tahu. Iya. Waktu pengumuman itu waktu di masih di Tarempa atau sudah liburan kemarin? Liburan. Liburan. Ya, jadi senang ya? Ada dikasih ayah hadiah enggak? Ada. Ada. Apa kasih ayah? Jalan-jalan ke kampung Korea. Wah, jalan-jalan ke kampung Korea di mana tuh? Di Payakumbu. Oh, di Payakumbu. Jadi kampung aslinya Payakumbu ya? Kampung ayah? Kampung ayah Solo. Solo. Kampung ibu? Baso. Oh, Baso. Jalan ke Payakumbu ya? Kampung Korea. Berapa hari kemarin liburannya? Dua minggu. Selain ke Kampung Korea, kemana aja dibawa? Jalan-jalan. Kemana aja? Ke Kampung Korea aja. Ada hadiah lain nggak dikasih ayah? Handphone. Dikasih handphone sama ayah? Wah, dibelikan handphone. Wah, keren nih. Ini apa motivasi? Ini kan Latisha akan mewakili Kepri ke tingkat nasional, ya kan? Persiapannya apa persiapannya? Penutupan kakak wajar. Semangat lagi. Hafalan ya. Iya. Tambah hafalan. Senang enggak dibimbing sama Bapak Ibu pembimbing yang dari apa nih? Dari mana perpustakaan di daerah ini? Senang. Senang ya? Ada rasa jengkel enggak waktu? Ada enggak dimarah-marah sama yang pelatihnya? Enggak. Enggak. Malah jadi dia apa? Malah dihibur ya? Iya, selain dihibur ya Pak, dikasih jajan. Senang. Nah, jadi lebih semangat ya untuk tingkat nasional ya. Ya. Iya. Jadinya kalau rencananya untuk tingkat nasional ini mau dapat peringkat berapa ini rencananya nih kalau targetnya? Satu. Harus satu. Ya, kita harus semangat coba. Semangat gitu. Semangat. Iya, bilang Kepulauan Riau pasti bisa. Kepulauan Riau pasti bisa. Iya, oke. Terima kasih Latisha. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.